Beredar video memperlihatkan suasana saat makanan para santri disajikan di atas lantai. Dalam video yang diunggah @momomedsos ini, nampak suasana makan bersama sejumlah pemuda yang diduga santri di dalam sebuah ruangan. Sejumlah santri itu mengenakan baju muslim lengkap dengan peci, duduk lesehan di lantai dengan berhadap-hadapan, seperti sudah siap untuk menyantap makanan. Lalu, nampak pula seorang pria mengenakan atasan muslim berwarna hijau dengan sarung, membawa sebuah baskom berwarna putih berisi makanan berupa cilok. Cilok merupakan makanan khas Sunda yang berbentuk mirip bakso, terbuat dari tapioka dengan tambahan bumbu pelengkap, seperti sambal kacang dan sambal cabai. Cilok tersebut kemudian ia bagikan ke tengah-tengah para santri, dengan cara menumpahkannya di atas lantai, tanpa alas dan wadah sama sekali. Setelah cilok itu terbagi rata, para santri memakannya bersama-sama. Mereka nampak tertawa dan sudah terbiasa dengan cara makan yang dilakukannya itu. Unggahan itu pun menuai banyak kritikan pedas dari netizen, yang tidak menyukai aksi para santri tersebut makan dengan cara seperti ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!